Perkenalkan, nama saya Ustazah Nur Hayati. Saya bertugas di RA Nurul Islam Kota Singkawang. Selama saya bertugas sudah kurang lebih 12 tahun. Kemudian RA Nurul Islam ini berdiri sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang. Jadi kurang lebih sudah 28 tahun lembaga ini berdiri. Dan untuk tahun ini siswa kami berjumlah 123 siswa dengan 5 rombel pembelajaran. Jadi ada kelompok A satu kelas, kemudian kelompok B1, kelompok B2, B3, dan kelompok B4. Adapun jumlah guru yang mengajar di RA Nurul Islam Singkawang adalah berjumlah kurang lebih 14 orang. Terdiri dari satu ustaz, yaitu ustaz muhajir. Kemudian ada 13 ustazah yang mengajar di RA Nurul Islam. Kemudian kami di RA Nurul Islam juga kami menggunakan kurikulum 13 sampai dengan saat ini. Yang sekarang ini sedang mempelajari kurikulum Merdeka yang memang nanti insya Allah tahun 2024 itu akan mulai kami terapkan. Kemudian adapun program unggulan dari lembaga kami adalah metode Iqra. Jadi anak-anak membaca Iqra, kemudian setelah anak-anak selesai Iqra 1 sampai dengan 6 dilanjutkan dengan Al-Quran. Jadi harapan kami anak-anak yang masuk ke RA Nurul Islam ini dari awal mereka belum bisa baca Quran, tapi setelah 1 tahun atau 2 tahun pembelajaran di RA mereka bisa membaca Al-Quran. Itu harapan kami. Kemudian juga anak-anak bisa menghafal surah-surah pendek, kemudian doa sehari-hari, kemudian bacaan sholat atau praktek sholat, kemudian juga ayat-ayat pilihan. Adapun untuk program ekskul di lembaga kami ada program ekskul drum band, kemudian ada ekskul tahfiz Quran. Nah, saya kira itu perkenalan dari kami dari lembaga RA Nurul Islam Kota Singkawang. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ustazah Martini. Saya mengajar di RA Nurul Islam selama 28 tahun. Sejak berdirinya RA Nurul Islam pada tahun 1994. Sekarang saya mengajar di kelompok B3. Untuk anak-anak semuanya, pesan Ustazah, rajin-rajin belajar, jangan pantang menyerah, kerjakanlah dengan sepenuh hati. Sebab apapun yang seorang kerjakan nanti akan mendapat hasilnya. Terima kasih untuk program edukasi 3 dimensi yang telah memberikan pelajaran baru untuk siswa. Hanya itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipanggil siswa. Saya pernah ikut lomba warnai dan mendapatkan juara satu.